Sain Jaya Jakarta yang satu belajar di sini juga. Kalau ada belajar satu seri tetap layak dibandingkan besar juga dari yang kita. Saya undang Anda untuk datang ke lokasi kami ada di pusat proses perjalanan nasional Jakarta Barat. Sekarang baru datang sedang diperlukan dari peron ini habis diambil dari gudang dan sektor yang artinya ada yang karung juga ada yang hanya dibuka saja barang-barang siap untuk dipasarkan ke Anda lagi produk-produk terbaru dari Senjaya Jakarta. Kondisi di Senjaya Jakarta jadi selalu ramai seperti ini, makanya terkadang admin kami itu slow respon yang karena seperti ini kondisinya seperti yang Anda lihat. Hanya saya undang saja khususnya Anda yang ada di Jabodetabek untuk datang langsung ke lokasi kami berikan harga-harga khusus tentunya dari Jakarta ya. Itu seperti ini kondisinya ini toko kami ini artinya satu ini sama semuanya. Nah, gak usah ragu mulai bisnis Anda dari yang kecil perlahan akan besar jika Anda telaten dan fokus tentunya. Isi manis dari Ciamis nih. Admin kami juga ini salah satunya. Karena di toko kami seperti ini setiap hari. Ini untuk spesial hari ini itu adalah dari pagi baru agak sepi ya. Dari pagi baru agak sepi. Tadi pagi Masya Allah untuk ramai banget sampai habis semuanya. Oh, admin kami mesem admin kami dijamin ramah-ramah. Kami bukan kembali juga untuk Hokita dan Senjaya khususnya yang berdampingan seperti ini adalah satu owner. Kita akan lihat itu ya, yang di depan itu lagi dibenerkan itu di bawah nama itu adalah kosong setelah diturunkan oleh para pelanggan tadi sedang diisi kembali. Mana buat misi? Nah ini yang membuat misi. Nah ini barang-barang yang akan siap untuk mengisi rak-rakan yang kosong. Ini sedang dibuka, sedang didata terlebih dahulu, dicek barang-barangnya terlebih dahulu. Setelah sudah semuanya, nanti akan dipindahkan ke rak-rak yang kosong setelah diturunkan oleh para pelanggan tadi ya guys ya. Kita akan lihat rak-rak yang kosong seperti apa. Yuk kita lihat bersama. Ini di line yang impor ya, ini juga kosong setelah tadi diturunkan oleh para pelanggan, bagian kosong juga di line yang khusus impor ini ya. Kita akan lihat juga di line yang barang-barang lokal OTW ke Kalimantan dan Sulawesi 1, 2, 3, 4, 5 bal ini siap berangkat ke Sulawesi ini. Hati-hati Pak di jalan Pak, semoga laris manis ya, bisa berangkat ke Kalimantan dan Sulawesi. Setelah tadi berangkat 5 bal, ini sudah dibal kembali ada 2, ini sedang proses pengebalan juga nih. Nah, tadi sudah berangkat 5 bal ke Sulawesi dan Kalimantan Tengah. Jadi ini adalah proses pendataan sebelum packing itu
di data terlebih dahulu. Ini yang PO ya, PO dari luar kota. Ini seperti ini ya, ditandain seperti ini nih. Ada nomor-nomor urutannya. Urutan 14, ini juga 14. Kode pendataan kode barang. Jadi semuanya sudah diurusi oleh bagiannya masing-masing. Ada yang belanja langsung, ada yang khusus mendata barang di PO, dan ada juga seperti itu. Ini Anda lihat, nah itu adalah proses packing untuk satu bal. Ini proses bal yang datang langsung ke lokasi ya. Ini sedang diikat oleh karyawan kami. Untuk yang datang langsung ke lokasi, jadi hanya belanja seperti karung kecil itu juga tetap dilayani, jangan segitu ya, satu seri juga kami layani. Tetapi untuk Anda yang datang langsung ke lokasi ya, misalkan di luar kota, seperti di depan tadi adalah menyuarakan satu bal seperti itu untuk yang luar kota. Nah ini yang kosong, bar lokal habis tuh, lokal tuh habis ya, diturunkan oleh pelanggan kami. Dan produk-produk yang memang sudah dipilih ya. Ada juga model stop seperti ini, kita akan lihat juga. Nah, ini modelnya adalah satu warna kalau memang seperti ini ya. Sedangkan inilah proses pengembalan di luar. Kalau yang di depan tadi adalah proses pengembalan di dalam, ada dua bal. Ini di luar ada lagi, tapi kita belum tahu kudikirim kemana. Ini sistem proses pengembalan ini ditangani sendiri, dihitung sendiri setelah disusun tadi, dicatat tadi. Ini barang-barang siap dibal untuk dikirim ke luar kota. Ya, makanya silakan Anda datang saja langsung ke lokasi atau sistem PO ya. Sistem PO. Ini nanti dari admin kami akan menyediakan barang-barang yang dipilih, tinggal pilih gambar-gambar mana yang akan dipilih ya. Ini seperti ini, contoh pengepalan. Tapi pengepalan ini adalah yang di luar. Diturunkan kembali barang-barang melimpah. Diturunkan kembali barang-barang baru. Diturunkan kembali barang-barang laris manis. Satu seri tetap kami berikan, tetapi untuk Anda yang datang langsung ke lokasi, stoknya banyak banget ya, silakan berkunjung saja, kami berikan harga khusus. Nah ini juga karyawan kami membawa dua bal kecil untuk diantar ke pelanggan, dan mobil ada di depan. Dibuka dulu, ini ada yang sudah di PO ya, sudah di order oleh pelanggan dan siap di packing. Ini sudah didata ya, kalau yang dari seperti itu sudah didata, dan itu datanya tuh tinggal dicocokkan, dimasukkan ke karung besar supaya terjadi satu bal besar. Untuk kalian yang datang ke lokasi, satu bal seperti ini nih. Nah, ini yang saya bawa ini tetap kami berikan, tetapi khusus yang datang langsung ke lokasi. Sedangkan untuk luar kota, minimal satu bal seperti itu, seperti video depan tadi, itu sedang proses pengebalan dari toko Senjaya Jakarta. Lokasinya itu dari pintu masuk, itu ada motor masuk, Anda tinggal lurus. Nah ini kita lihat ya, ini tinggal lurus saja, kurang lebih itu 30 meter dari pintu masuk. Kita lihat, nah ini tokonya. Ah bohong bang, ini lihat nih tuh Senjaya Jakarta. Praktis kan? Strategis, praktis dan mudah dicari karena lokasinya juga lokasi strategis banget. Kita ada di pusat grosir perniagaan Asmita Jakarta Barat. Cuman kali ini udah mulai agak sepi.
karyawan udah mulai agak sedikit santai setelah dari pagi dibaku-bakuin oleh pelanggan setia yang selalu berbelanja di toko kami. Ini saya akan coba membantu making seperti ini. Setelah kasihan juga makingnya sendiri, kita akan coba membantu makingnya. Tapi paling saya bisanya hanya ngasih-ngasih doang, nggak bisa nyusun. Soalnya nggak biasa nyusun. Kan nggak biasa nyusun masalahnya, makanya tinggal bantu-bantu saja supaya cepat selesai. Tetapi yang kami berikan ini benar-benar ini barang baru ini. Silakan Anda masuk aja ke grup ya, grup WA. Nanti dari admin kami itu akan memberikan harga-harganya, begitu contoh-contoh barangnya gitu ya. Nah, makanya Anda nggak usah ragu, silakan datang langsung ini. Ini satu bal, ini adalah satu bal yang kami minimalin itu adalah 7 juta. Ini kurang lebih barangnya seperti ini besar ini, tetapi tidak bisa dibikin patokan. Hanya standar kami di sini untuk luar kota adalah satu bal itu adalah harga 7 juta. Ini untuk bal-balannya tergantung ya, karena ada harga tersebut. Ada berbagai barang yang Anda beli, tidak hanya satu model. Ini masih dia data lagi ya, apa enggak ini? Nah, ini anak-anak, kalau tadi itu dewasa, ini anak-anak ini. Ya kan anak-anak ya? Ya anak-anak, ya, saat ini anak-anak, tapi harus dikasih nomor dulu supaya tidak salah. Nah, jadi ada kodenya masing-masing, untuk anak-anak, untuk dewasa, semua dikasih kode seperti apa. Nah, ini kita akan tunjukin menu kodenya adalah seperti ini. Ini bukan harga ya, ini adalah kode tuh. Ini kode. Jadi untuk anak-anak, remaja, semua dikasih kode seperti ini supaya tidak salah. Terutama di jumlah barang yang diorder. Setelah didata seperti ini, nanti ini akan dimasukkan ke sini semua, dijadikan satu. Makanya jika ada perbelanjaan satu bal seperti ini menonjol minimal 7 juta, itu udah berbagai model bisa Anda miliki. Luar biasa kan? Tidak usah ragu. Kami undang Anda ke Senjaya Jakarta untuk yang ada di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Kami berikan harga khusus. Kami senjata sekarang udah mulai dimasukin, kita banting kembali. Kita banting kembali supaya tinggal di dalam masuk saja ya, karena untuk mendata saya nggak mungkin, karena saya nggak hafal kode-kodenya yang hafal adalah cuma admin. Kalau admin kami jam harus kode-kodenya itu tahu. Udah habis, kita akan tunggu lagi barang-barang yang akan di-packing.